menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Halo MOP Lovers, KBP Lovers. Ini sepertinya sudah lama ya kita tidak live. Karena kan kita juga ini sangat minimalis banget. Jadi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalau misalnya kita ini benar-benar berada di tempat di tengah hutan yang sangat menyeramkan. Tapi ini benar-benar jauh banget dari kerumunan. Dan yang pastinya kita sudah melakukan semuanya. Kok ada suara? Iya, ada suara sini nih. Belum mulai. Aku lanjutin lagi. Kita ini sudah semuanya melakukan protokol kesehatan, yaitu melakukan swab antigen, dan bersyukur ya semuanya hasilnya negatif. Dan yang pastinya kita ini benar-benar kru yang sangat kecil banget, benar-benar meminimalis orang supaya tidak terjadi kerumunan. Betul. Oke. Kalau kayak gitu, sekarang waktunya kita memakai headphone karena ini podcast. Tapi ini dan untuk udah. Kita tadi udah ada suara-suara dari kenapa dari sebelah sana ada suara banget ya? Bahkan mereka udah pada ngedekat. Jadi okay. Tuh benar-benar ini pertama kalinya sebelum podcast sana sini udah pada ngebentengin masing-masing. Aduh. Karena ya itulah ya, balik lagi Bun, kita yang datang ke tempat mereka. Suara apa tuh ya? Di? Aduh, aku udah kesuara. Oke, okay, dilempar kayak gitu. Batu ya. Ya udahlah. Oke, kalau kayak gitu supaya MOP Lovers, KBP Lovers di rumah iya, melihat dengan jelas ekspresi kita. Jadi untuk kita ini khususnya kita akan buka masker, dan yang pastinya semua kru yang minimalis akan selalu memakai masker. Wajib ya, Bun, kalau yang lain buat kita-kita aja. Ini supaya kalian tuh bisa ngeliat ekspresi kita di sini tuh udah enggak tenang banget. Aku lihat Bunda sama Frisli sama Onyo, aku tenang-tenang aja. Aku dari tadi enggak fokus tahu, dari tadi tuh bunyi-bunyi suara-suara. Justru aneh-aneh. Malam ini emang spesial banget. Kita sengaja bintang tamunya tuh Kakak karena aku yakin ada banyak makhluk yang kayaknya tertarik sama Kak Luna. Dari tadi Bun, mereka pada berdiri di belakang Kakak. Jangan dong, aku takut. Enggak, ini serius, bisa. Aku yakin penonton di rumah kalian bisa ngelihat, mungkin ada yang mempunyai kemampuan, kalian bisa lihat di antara kita berempat di sini siapa yang paling rame belakangnya. Aku aja tuh udah merinding-rinding gitu. Oke, kita itu udah bisa sambil pakai headphone-nya supaya suaranya lebih sensitif, dan kalau misalnya kalian di rumah juga yang sambil ngedengerin kita bisa pakai ear atau kalian colokin ke speaker gitu. Iya, suaranya biar lebih wow. Hai. Aduh, nah, kayak gitu takut Frisli. Bunda Frisli tuh mulu. Tapi ini Bunda mau ceritain dulu ya. Oke. Kita ini lagi berada di hutan. Yang menurut riset ya. Kayak bukan menurut riset ya, tapi ini emang kenyataan ya. Tempat ini adalah gerbang pasar gaib. Kaget. Tunggu. Maaf. Barusan kenceng banget. Itu udah ada yang masuk apa gimana ya? Enggak, ini soalnya pelindung aku. Dia baik. Apa nama pelindung? Kodam. Bisa jelas banget ini. Iya. Jadi jangan kaget ya. Jadi di sini itu ada pasar gaib. Konon katanya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada beberapa tempat yang banyak ada pasar gaibnya, nanti Bunda akan sebutin nih. Jadi bisa diomongin pasar gaib tuh maksudnya gimana Bunda? Nah, jualan bingung gitu. Kan? Jualan beras itu juga enggak. Kalau misalnya Kak Luna dengar pasar gaib itu, menurut Kak Luna itu tempat apa? Iya. Bayangannya tuh apa? Ya kayak jual kayak kan kayak pasar ya. Pasar itu kan market ya, jadi kayak penjualan gitu. Okay. Ya bisa jadi kalau aku ya mungkin kayak tempat pembuangan isi kayak hantu-hantu gitu, terus kayak jual-jual gitu, ya nggak sih? Kalau menurut kamu gimana? Nggak pernah dengar. Berarti ini pertama kalinya Onyo dengar tentang pasar gaib. Tapi kalau Onyo dengar pasar gaib, terus apa yang Onyo pikirin? Mungkin Onyo nggak mikirin pasar gaibnya, tapi Onyo suka mikirin kayak pernah syuting kan, tapi suka
pintu gaib yang keluar masuk setan. Tapi itu yang Onyo, ya, tapi itu yang Onyo pikirin. Ya, tapi pasar gaib pasti ada pintunya, betul. Pasar gaib itu kayak tempat itu ada pasar malam, ya. Pasar malam kayak gitu modelnya. Ada tadi ada putih gitu. Karena di belakang Onyo. Ini sebelum kita ngasih tahu ya Bun tentang si pasar gaib. Ini di belakang kita tuh ada dua makhluk yang lumayan kuat. Yang mereka tuh sebenarnya apa ya? Mereka sendiri energinya enggak sinkron. Sosok yang tinggi besar laki-laki di pohon belakang Frisly sekarang itu tuh benar-benar kuat banget dengan mata merah dan dia kakinya panjang banget. Satu lagi tuh genderuwo cewek. Aduh Tuhan, kaget. Kodamnya kaget juga ya. Kodamnya kaget ya. Kodamnya langsung ya. Yang ngomongin dulu kita baru mulai takut, ini aku takut loh. Tadi bilang katanya mau melindungin. Oh iya, tergantung. Ini udah mulai merinding-rinding ya. Tolonglah. Iya. Oke. Kita ngebahas tentang pasar gaib ya. Iya, tapi kalau menurut Frisly pasar gaib itu apa sih sebenarnya? Ada yang teriak. Itu siapa? Hah? Ada perempuan yang nangis. Ini masih ngomong tuh. Masih dengar suara. Ya gini, gitu. Aroma. Tapi katanya aroma. Emang di sini tidak hanya ada sosok menyeramkan, tapi di depan kita itu katanya ada sosok wanita cantik banget kayak bidadari. Betul, dan dia nari terus. Aku enggak tahu ya, tapi dia gini-giniin tangan terus. Sosoknya tuh kayak banyak banget ya. Jadi ini mungkin wajar ya kalau ini dibilang pasar gaib. Jadi kita sampai bingung gitu kan ya. Ngejelasin yang mana Bun jujur. Oke. Ini udah sana sini. Kalau kayak gitu tenang, sekarang mendingan Frisly coba kalau misalnya emang pelovers di rumah, pasar gaib itu apa sih, sama kita juga pada bingung gitu kan. Oke, kalau pasar pada umumnya di dunia manusia itu kan market untuk transaksi ya, jual beli. Nah, kenapa bisa disebut pasar gaib? Biasanya sosok si pasar gaib ini tempatnya itu ada di beberapa titik gunung. Biasanya. Yes. Di tempat pendakian. Karena konon kalau pasar gaib ini yang dapat gambaran dan penjelasan. Kaget ya, Kak. Maaf. Udaranya dingin banget. Oh iya. Dingin banget nih sumpah. Soalnya kalau misalnya pasar gaib ini sendiri itu sama persis Bun, sama kayak pasarnya manusia. Mereka ada transaksi antara jin dengan jin lainnya. Oke. Itu benar, tapi bedanya kalau tadi kan Kak Luna sama Onyo mikirnya pasar ya jual beli, entah itu makanan, entah itu apa. Nah, kalau mereka apa? Mereka itu adalah jual beli roh. Jadi jatuhnya gini. Bukan ilmu ya? Bukan ilmu. Jadi misalnya ada dua jin di mana dia tuh ngerasa, "Oh, ini adalah daerah kekuasaanku." Oke. Ketika mereka ada di titik yang di mana itu menjadi pasar gaib, banyak banget nih jin-jin yang lumayan kuat. Pernah dengar enggak? Tentang jadi kaget suaranya. Iya, gitu Nyo. Jadi Kaluna itu kadang Kaluna kadang kodamnya. Iya. Khusus buat MOP lovers ini. Pasti mereka juga udah ngerti banget. Udah ngerti. Iya. Jadi kalau di pasar gaib itu sendiri biasanya tuh misalnya ada dua jin. Pernah dengar enggak sih Bun kalau jin ada jin yang kuat dia mampu untuk menggerakkan suatu benda? Yes. Ada jin yang menjadi peliharaan dukun. Iya. Nah, ada juga jin yang cuma kayak si kuntilanak, dia cuma menyerupai duduk, ketawa, nangis, udah. Ada juga penunggu gitu kan. Penunggu. Nah, di pasar gaib ini ada berbagai macam jin yang lumayan kuat dan mereka itu mampu untuk menarik roh manusia. Jadi transaksinya itu adalah ketika kita bertemu dengan sosok jin yang menyerupai. Sorry, ada suara nafas. Ya, gitu ya. Gitu. Karena emang makin mendekat. Kita yang di belakang kita. Aduh, gue lebih ngaget dari suara Kaluna, sumpah. Tuh itu tuh, ada putih-putih. Tapi emang benar, jadi itu ada putih-putih yang berdiri tuh. Aku tuh agak-agak kaget. Itu ada. Iya, duduk di sini dulu. Iya, boleh. Aku tuh lumayan kaget gitu loh Nyo, kalau ini dibilang pasar gaib, karena biasanya tuh kan pasar gaib itu terkenal banget Bun. Kalau di gunung-gunung. Nah, kalau ini kan hutan ya. Kok bisa sih ada pasar gaib? Ternyata yang aku tembusin dengan komunikasi sama mereka yang ada di sini, banyak banget pertukaran roh manusia. Kenapa kira pindah? Ngerasa apa? Kenapa Nyo? Kenapa Nyo? Kenapa? Ya. Siapa? Siapa itu? Siapa? Sumpah kaget banget. Permisi. Assalamualaikum. Kita mau. Itu kakinya kakinya. Ini baik. Maaf,
kamu itu siluman ya, setengah hewan. Ah iya, yang tadi itu loh bunyi kita, bunda bilang denger napas. Iya. Terus gak lama masuk ini. Sama banget. Sama. Napasnya tuh kayak gini. Napasnya tipenya kayak gini, bukan suaranya yang sama ya, maksudnya tipenya sama. Ada yang mau dijelaskan? Karena kita tidak mau tersembunyi, tidak boleh dijelaskan. Tidak boleh dijelaskan. Berarti dia paham kalau kita tuh lagi ngejelasin tentang lagi pasar. Betul, dan dia tidak mau ini sampai kebongkar. Oke. Aduh, aku tuh merinding banget karena dia kayak benar-benar mau narik gitu. Terus mau ngapain kamu? Kalau emang dia enggak bisa komunikasi ya, keluarin. Ini gerbangku. Iya, langsung adem lagi, ininya. Tapi Frisly, gimana kalau misalnya tadi kayaknya kalau mungkin bukan bangsanya dari mereka, mungkin mereka bisa marah. Mungkin kalau misalnya Marsha yang menjelaskan, apakah mereka akan lebih tidak seagresif iya ini? Kan, ya. Boleh sih. Coba Marsha. Tapi sedikit diselesain ya Bun yang tentang si pasar guys. Iya. Karena kan semoga sebelum kamu nyelesain kita tidak terjadi apa-apa ya. Nanti langsung digantiin Marsha. Ya, oke. Aman kan? Iya. Jadi kalau pasar gaib itu sendiri transaksi di mana? Misalnya Kaluna ini udah menjadi tumbal yang ditulis sama dukun. Sembarang misalnya. Jangan aku jadi tumbal dong. Coy. Oke. Misalnya si A itu menjadi tumbal. Namanya udah ditulis. Nah, jin itu bakalan tahu, oh, ini nih yang diincar. Astagfirullahalazim. Aku dengar suara. Au. Bukan kamu. Bukan aku. Aku juga dengar. Kamu. Ya, anjir dong. Oke. Enggak apa-apa. Makanya aku enggak takut. Enggak beda, suara aku beda. Suara aku dari iramanya Bunda ini beda. Sorry. Saya mirip ya Bunda. Ih, jangan mirip-mirip. Enggak, maksudnya mirip sama yang itu ada. Enggak, kodam aku lebih ganteng kodamnya. Iya, siap. Ini antara horor. Cuma di sini, Bun. Emang cuma di sini. Benar. Terus aku kaget banget. Kalau udah ada namanya, jin itu bakalan berusaha untuk narik rohnya dari tubuh manusia, ditarik ke alamnya mereka. Itu bisa dibilang, oh ada manusia yang mampu untuk masuk ke alam gaib. Dan kemungkinan besar 99,9% dia gak akan bisa balik ke tubuhnya. Nih, itu? Itu yang dimaksud pasar gaib, transaksi roh. Enggak, tapi maksudnya itu dia kan itu tumbal. Iya. Berarti dia itu tidak tahu sebenarnya dia dijadikan tumbal, bener dong? Bener. Jadi dia secara gak langsung dia itu ditarik secara paksa. Bener, tapi biasanya dia ketemu dulu sama sosok yang menyerupai manusia dan akan menawarkan kayak emas batangan atau kayak paku atau sesuatu yang ini dibeli kayak gitu. Jadi dimaksud dibeli itu ketika diambil sama manusia itu bersamaan dengan rohnya ikut sama si jin. Kayak gitu. Divisi. Tuan yang berdiri. Emang rame. Enggak, ini kelihatan tuh. Putih-putih. Aku mau. Ini kita langsung lagi mari ya kali. Kayak dia udah mulai ini. Aduh, bulu kuduk aku udah mulai. Oh my god. Aku buat sumpah lo beneran nih. Bagus sebentar. Hai. Halo semuanya. Hai Marsha. Aduh Tuhan. Benedict. Apa? Benedict.
Apa? Aja jangan di sana. Jangan di sana. Sini saja. Ya udah, Kakak di sini. Oh, terus kenapa aku sendirian di sini? Karena di belakang ada ular ya sangat besar, ada perempuan susuka culik anak-anak. Berarti culik ada dong. Marsha, ini kenapa ada suara nafas terus sih Marsha? Ya kakak, nama mereka tidak suka ke kalian ada di tempat kami. Ini suara nafasnya gede banget loh. Ya tetapi pintu di atas pohon belakang kakak Star ada pintu. Itu pintu apa Doraemon? Itu bercanda. Apa itu? Di mana tahu sih? Api pintu untuk tarik kakak. Kenapa kau jadi aku? Ke rumah kami. Akan kakak berisik ya. Iya, maaf. Ada teriak lagi ya. Tapi Marsha, boleh tahu nggak sih kalau di sini tuh ada sosok apa sih? Besar sekali di belakang. Taring panjang, tanduk panjang, sangat seram. Seram. Ada perempuan tetapi kulit ular. Kulit ular ya? Ya. Oh. Terus kalau yang tadi masuk itu, di sana itu apa? Dari sana tidak suka cerita ya. Sudah tua pakai ikat. Dia penunggu tuh sini penunggu. Ya. Dia suka tunggu dan suka laki-laki seperti kakak juga ya. Aku jadi aku sih. Masih aku perempuan masih sini nih Onyo. Itu banyak laki-laki tuh. Ya. Ya laki-laki. Tidak. Kakak perempuan. Ya sudah ya. Ya udah. Jangan bocor. Ada mau bermainnya. Ada perempuan itu suka kakak cantik. Iya. Enggak. Ingin pegang tangan panjang. Maksudnya tangan ya, dia panjang. Iya. Oh. Ya. Terus tapi di sini tuh mayoritas baik atau jahat sebenarnya energinya? Apa itu mayo? Maksudnya di sini lebih banyak ya, salah ya. Di sini lebih banyak yang jahat atau yang baik? Jahat. Jahat. Tidak baik. Gini. Tos Marsha, tos. Gini. Tutup saja ya. Tidak baik. Ya. Tidak baik. Tidak baik. Kalau Marsha, dari tadi tuh aku ngelihat ya, selain di pohon itu, yang di pohon sebelah sini Marsha, ya, itu apa ya? Itu ada perempuan tetapi muka sangat lebar. Muka tidak mirip manusia, tidak. Ini banyak banget ya, Marsha ya. Jangan di sana, diputar sedikit. Benar di sini deh, ini. Karena ada yang coba tempel. Bunda, hati-hati Bunda. Tempel benar di sini mau enggak? Menempel. Ya, atau kita pindah tempel kakak saja. Jangan. Aku udah ada kode, Marsha. Jangan. Tidak boleh. Jangan. Ya udah turun ya dari atas pohon. Kakak takut ular? Aku takut ular. Nanti ketemu ular. Jangan dong Marsha. Marsha nanti lindungi aku ya. Tidak. Marsha ini masih bisa iseng ya walaupun ini ya. Marsha. Kita di sini kita ganggu enggak sih Marsha? Di sini tuh hantunya ada berapa sih Marsha kalau boleh tahu? Banyak sekali ya. Suruh hitung sendiri saja. Takutlah aku. Tapi Marsha, bisa enggak kalau misalnya kita manusia masuk ke pintu yang di sana? Bisa. Nanti kalau tidak kuat
punya badan, Bi bisa masuk ke tempat kami. Bisa keluar lagi gak Marsha? Tidak tahu. Emang Marsha udah pernah masuk dalam tuh? Pernah ngeliat isinya, isinya tuh apa tuh pasar? Akal kan aku hantu. Ya kirain kan pasar kan banyak macam. Berarti cuma cabangnya di sini ya. Apa cabang? Cabang pasar goib. Tadi kan Frisli bilang, tuh kan, tuh kan. Ati tidak ada. Eh, kok ada bu? Marsha. Ya, banyak ada macan juga ya. Macan. Yang itu. Ya udah. Kalau kayak gitu Marsha dijagain, semoga mereka tidak terlalu. Nanti aku ikut kakak ya. Oke. Oke. Jagain kakak juga ya. Tidak. Oh gitu Marsha. Ada dengan ular saja. Nah, kan kita temenan Marsha, jangan gitulah. Ya udah Marsha, thank you. Bye semuanya. Terima kasih Marsha. Bye. Bye. Frisli. Bunda di sini mau gak? Apa yang Marsha lihat? Apa yang Frisli lihat ketika Marsha? Kok Bunda tahu? Aku nembusin ke belakang. Apa yang dilihat? Banyak kejadian yang pernah terjadi dari tahun 1971. Tuh, ada suara nafas lagi. Suara nafas. Gitu. Suara nafas itu terus-terusan datang. Ada suara bisikan. Halo. Halo. Kalau misalnya memang kalian mau berkomunikasi, kalian bisa menunjukkan ke kita. Coba bersuara. Jangan mendekati aku tapi ya. Bersuara coba. Enggak. Beneran gak sih? Ada itu suara jalan. Ada suara apa sih? Kayak jalan, jalan tapi jalan, bawa barang. Bawa gitu. Sesuatu ditarik kan Bun? Iya. Tapi kayak agak jauh gitu dari kayak jalan. Bunyi teng-teng, apa sih? Ini serem banget di belakang, jujur. Jujur seserem banget itu. Karena Bun. Bun mau di sini gak Bun? Jadi tadi. Gak apa-apa, walaupun dari tadi aku di sini tuh bener-bener. Aura di sini panas banget. Iya, bunda gitu. Udah pucat banget itu mukanya Bunda. Ya, bunda deh. Udah panas pindahin. Terus udah kayak gitu emang kayak ngerasa ketarik kan. Ya, tadi aja aku pindah Bunda, banget panas banget itu. Iya di situ emang kurang juga ini, tenang. Kenapa ada suara nafas lagi ya? Oke, kita lanjutkan saja. Gimana? Apa yang tadi pada saat itu apa yang Frisli lihat? Jadi tadi kan aku berarti ke perjalanan dimensi ya Bun, ke mereka. Aku coba untuk nyari tahu. Kejadian di awal tahun 1971 itu pernah terjadi banyak pembantaian tidak jauh dari sini. Karena ini dulu hutan yang benar-benar gak ada orang yang datang bahkan. Terus aku juga dapat gambaran. Di tahun 2000-an sekian itu pernah ada kecelakaan yang melibatkan pengantin dan sosok itu ada jin yang menyerupai pengantin perempuan masih pakai gaun panjang dan dia ada di pohon tengah-tengah sana. Dia ngeliatin kita nggak tuh? Ngeliatin kita, makanya kayaknya bakalan ada komunikasi juga. Nah Bun, cocok banget kan kalau ngebahas tentang perjalanan dimensi atau ke alam gaib. Kita tuh kebetulan ya hari ini Bunda ya. Jangan coba Bunda. MOP Lovers, kebetulan kita tuh hari ini ada narsum yang pernah ke dunia gaib. Berarti dia benar-benar pernah ketarik ke alamnya, mereka Bun. Betul. Gimana kalau misalnya Bunda duduk sebelah sini? Enggak apa-apa, ini biar narsumnya di tengah. Oke. Ya, di sini aja Bunda. Enggak, narsumnya atau narsumnya di sini? Tengah ya. Eh, di sini aja di belakangnya. Enggak apa-apa. Duduk aja, aman kok. Ya, kalau kayak gitu. Duduk sini. Kalau kayak gitu, nggak apa-apa, geser aja lebih dekat ke Bunda. Nggak apa-apa, kalau nggak Bunda yang duduk situ aja. Jangan, ayo. Bunda beranian ya. Tuh berani dong ke Bunda. Karena sebenarnya, ih ada suara nafas lagi ya Tuhan. Aku dengarnya malah gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita itu takut dan misalnya MOP Lovers atau KBP Lovers di rumah nonton dengan takut, itu dia akan menyerap energi kita lebih lagi dan mungkin makhluk-makhluk di sekitar akan menyerupai
yang kita lagi bayangin, ya betul kan? Betul. Jadi jangan kaget kalau kalian ngerasa merinding dikit. Iya. Ya. Oke, kalau kayak gitu biar lebih merinding, kita langsung invite narsum kita. Dia ini pernah ke Kisukma. Aku langsung ini dulu. Halo, selamat malam. Halo. Rizli. Halo. Silakan. Silakan. Oke. Oke. Kuat enggak nih? Kuat. Ini udah buang-buang tadi. Besar. Iya, emang dari tadi tuh lagi pada ngedekat ke kita nih sosok-sosok yang enggak ada dekat aku, enggak ada ya. Enggak. Marsha di belakang kamu. Iya, Marsha di belakangnya Kak Luna. Ini boleh copot ya? Boleh. Karena kan ini sekali lagi Bunda jelaskan, kalau misalnya kita ini melakukan proses syuting di tengah hutan yang gak ada orang sama sekali, jauh dari kerumunan, dan kita semua sudah melakukan protokol kesehatan, yaitu melakukan swab antigen. Dan yang pastinya kita ini dengan kru yang sangat kecil, minimalis banget gitu. Jadi yang pastinya kita tidak menimbulkan kerumunan. Kenapa kita akhirnya talent-talent membuka masker itu supaya KBP lovers, MOP lovers di rumah bisa ngelihat dengan jelas bagaimana. Oke, okay. Kalau kayak gitu, ini narsum kita kali ini adalah Ki Sukma. Ya. Menurut cerita, Ki Sukma pernah ke alam gaib. Itu ceritanya kayak gimana? Itu ceritanya kayak gimana? Iya, Ki, gimana gitu? Jadi waktu itu kan prosesnya kan saya lagi kuliah S2 kan di China kan, di Guangzhou. Oke. Okay. Oh, ni hao. Ni hao. Lagi kuliah S2 di Guangzhou, terus waktu itu kan saya lagi belajar lah. Jadi pada waktu pulang ke Indonesia, ada program di China, kita tirakat gitu. Puasa, tirakat, wirid gitu kan. Dan pada waktu itu saya tirakat itu apa? Tirakat sorry, itu sorry. Kita aku enggak. Tirakat itu seperti kita menajamkan amalan-amalan yang kita dapat dari guru. Habis itu kita amalkan supaya tajam ilmunya gitu loh. Oke. Okay. Gitu. Nah, setelah itu guru selalu ngomong, "Ojo mikir aja, jalanin aja," gitu. Oke. Okay. Jalanin. Ojo mikir itu jangan dipikir. Jangan dipikir aja. Okay. Jangan dipikir nanti efeknya gimana. Pokoknya kamu jalanin aja, lillahi ta'ala aja, karena Allah aja, kamu mau dekat kepada Allah aja gitu. Nah, pada waktu itu saya diturunkanlah Asma Alamul Jan namanya. Asma Alamul Jan, asma itu doa, Alamul Jan itu alam jin. Oh, oke. Okay. Asma alam jin. Jadi memang ilmu itu khusus untuk kita bisa melihat jin secara langsung dengan mata terbuka, sama kita masuk membuka gerbang goib, mengundang masuk ke tempat kita jinnya. Gitu. Nah, karena memang awal-awal pengundang masuk. Jadi jinnya yang kita jinnya undang. Yang ke tempat kita, ke dimensi kita. Ditarik. Ditarik. Oh. Jadi karena memang awal-awal kebalik ya. Awal-awal belajar itu memang saya penasaran banget sama jin. Makanya saya ngambil program-program itu yang berkaitan dengan mata batin, dengan dunia jin dan sebagainya gitu. Penasarannya berbeda. itu kayak hobi ya, Ki ya? Kayak hobi gitu. Emang dari SMA udah suka. Oh, SMA udah suka, tapi sempat belajar. Tapi akhirnya ya namanya pergaulan anak muda lah ya dulu ya. Sempat jebol gitu. Jebol, maksudnya karena jebol itu arah negatif gitu dan pergaulannya. Akhirnya pada satu titik saya kembali berpikir, kayaknya saya mau balik lagi, belajar lagi gitu. Mendekatkan diri pada Allah gitu. Akhirnya dah saya wirid sambil puasa gitu kan, puasa tirakat. Dan akhirnya tiba-tiba saya ada satu hari itu saya ngantuk banget gitu. Tapi kan saya paksa karena memang sudah disuruh sama guru itu harus sekian wiridnya tiap malam. Itu belajar, jadi lagi-lagi wirid itu? Baca wirid itu kayak zikir? Iya zikir. Oke. Okay. Oh. Dibaca berulang-ulang. Jadi dia baca-bacaan terus. Iya biasanya kan kalau katanya kalau misalnya kita melakukan hal yang baik pasti banyak banget godaannya. Betul. Iya betul. Oke. Okay. Ada aja gitu yang datang gitu. Nah, setelah saya wirid jikir-jikir ngantuk, tiba-tiba saya seperti terpleset gitu. Kayak kalau kita tidur itu tau gak sih yang set gitu. Yang kayak kita aku ngerasa jatuh dari lantai tinggi gitu. Tiba-tiba kita kayak gitu gitu. Kayak gitu enggak boleh. Sering. Aku sering loh kadang. Itu maksudnya apa tuh? Ya, jadi tarikan-tarikan biasanya kayak gitu. Serius, tapi pada waktu itu saya lagi wirid, lagi kadang jikir dan duduk bersila. Tiba-tiba karena saking ngantuknya tiba-tiba saya kayak gini, tersentak. Okay, iya. Mestinya kan bangun kan? Memang betul saya bangun gitu. Tapi pada saat saya bangun loh, kok maghrib. Tempatnya malah beda. Tempatnya sama tapi suasananya maghrib. Padahal beda waktu. Beda waktu. Sadar enggak? Sadar enggak? Padahal sadar. Wirid itu kondisinya pasti malam, jam 10, jam-jam qiyamul lail itu jam-jam tengah malam gitu kan. Biasanya masih malam. Dini hari gitu. Dini hari jam 1, jam 2, jam 10. Nah, kok maghrib, suasananya maghrib lah gitu kan. Enggak ada matahari tapi kelihatan terang.
karena saya bisa tahu maghrib itu karena posisi dormitory saya itu ini kan petak ya. Uh-huh. Ini roommate saya, teman saya, pintu masuk dari sini. Ini posisi tuh lagi di mana? Di kamar. Okay. Di dormitory. Okay. Oh. Dormitory itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Asrama. 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 Kita lagi tebak-tebakan. Ya, asrama ya, saya lupa. Okay. Nah, masuk gitu kan. Nah, jadi pas masuk itu ini ranjang saya, ini ada meja belajar dan meja-meja belajar gitu kan. Nah, di sini di depan meja belajar itu ada satu ruangan kosong emang saya buat wirid. Nah, okay. Di depan saya itu pas menghadap barat, di depan saya itu ada seperti jendela yang bisa digeser. Ada okay. Balkon. Okay. Balkon. Nah, di depan balkon itu ada kita biasanya buat jemur baju, terus ada mesin cuci taruh situlah gitu. Jadi saya ngadep sana gitu. Jadi roommate saya itu tiap kali mau cuci baju, ngambil baju pasti lewat tempat saya dong. Pasti tahu saya dong ada atau enggak. Pada saat saya wirid gitu, kesentak gitu saya lihat kok maghrib. Saya turun tuh keluar. Keluar kamar, pelan jalan-jalan-jalan. Pas saya buka kamar, loh, kok kotor. Dormitori itu kotor. Setahu saya biasanya setiap pagi itu AI-nya itu tuh selalu bersihin. Ai itu siapa itu? Ai itu tante. Bibi yang itu tukang. Bibi yang bersih-bersih. Oh, iya. Bibi. Ini berarti posisinya bukan di Indonesia. Indonesia. Waktu itu di China posisinya. Oh. Di China ada juga ya alam gaib ya. Ada di manapun. Kan kita hidupnya kan di dunia. Alam gaib kan tidak mengenal ruang dan waktu. Oke. Di mana aja. Nah, setelah saya buka pintu itu seperti kotor, banyak apa namanya seperti daun-daun kering lah berterbangan gitu. Saya turun, tiba-tiba saya lapar. Tiba-tiba saya lapar kan, saya mau cari makan tadinya gitu. Oke. Saya turun tuh, tadi kan saya dari lantai 3, turun ke bawah. Habis itu pas di bawah itu memang daerahnya Lause-Lause itu guru-guru. Guru-guru. Suka nyampur-nyampur, sorry ya. Gak apa-apa, aku masih bisa translate. Ya, guru-guru yang memang udah tua, tua-tua gitu kan. Akhirnya saya lihat lah ada satu kakek-kakek, tapi saya gak pernah lihat orang ini. Bingung jadi ya? Bingung, orang ini guru kok, baru kok, gitu. Apa, guru, tapi kok tua banget gitu. Oh, okay. Dan posisinya itu tuh dia matanya ini dia tadi ada yang ngomong itu kayak ada yang buang apa suara laki-laki ada yang ngomong enggak kayaknya tim enggak mungkin bingung ya kita belum bingung tahu. Ya gitulah ya Ki, maksudnya kalau di kita tuh lagi podcast ada aja gangguan karena kan ini sensitif dan sengaja kita kenapa kucingnya kesini kalau kucing tuh Marsha. Kalau kucing baik. Marsha juga, Marsha seneng banget ya, sama kucingnya binatang. Yang okay, okay, ya. Okay. Kucingnya bangke. Oke, pergi dulu ya, dadah. Oke. Okay. Tadi gimana kakeknya tuh? Nah, sampai iya, kakeknya pakai apa? Kakek-kakek itu duduk lagi duduk. Yeah. Tapi dia tuh matanya itu tuh kayak apa buta sebelah. Oke. Okay. Buta sebelah, tapi yang sebelah kirinya itu seingat saya dia kayak seperti pakai soft lens. Warnanya hijau. Hijau. Tapi saya kan bingung kok kayak kakek-kakek gaul amat ya pakai softlens hijau. Saya pikir saya masih enggak ngeh kalau saya itu lagi di alam jin gitu. Enggak ngeh. Dan soalnya bener-bener saya napak buka pintu bener buka pintu gitu kan. Kayak bener-bener normal gitu. Normal kayak saya itu di dormitory aja gitu. Setelah itu saya lihat dia saya senyumin, dia diem aja. Angker aja kakek mukanya. Itu. Kan. Terus saya maju dikit lagi kan. Tapi selain kakek itu, apa ada muka guru-guru lain? Gak ada. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah saya lihat di dormitory itu. Oh, berarti jatuhnya Kesokma ini kayak ditarik ke alam mereka dan ada perjalanan dimensi ya. Maksudnya kayak ngelewatin makhluk-makhluk lain yang mereka menyerupai seperti manusia. Betul. Tapi aneh-aneh. Aneh-aneh dan orang itu gak pernah saya lihat. Tapi perjalanannya ini dia jalan sendiri jatuhnya. Iya. Kenapa kayak asal projection Bun yang Bunda bilang kok tidur tapi rasanya capek. Iya. Bla 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 gitu. Benar-benar napak memang saya ngerasa benar-benar buka sebenarnya itu. Nah, akhirnya saya langkah depan dikit karena kita punya dormitory itu letter U. Jadi pas waktu saya turun ini masih di lapangannya. Nah, saya melihat kakak-kakak itu lagi duduk di bawah. Oke. Okay. Nah, depan ini jalan, di situ kantin, ya kan? Okay. Di situ bagian kelas. Nah, saya mau ke depan, tiba-tiba saya lihat di belakang pohon itu kayak ada anak kecil ya, maaf, bugil gitu. Telanjang okay. bulat, tapi anehnya cewek cowok tuh anak kecilnya. Enggak kelihatan karena dia di belakang gitu kan. Jadi kelihatan setengah aja, tapi kupingnya agak panjang. Jadi kupingnya manjang gini agak panjang. Ya. Oh, kayak film yang kayak Harry Potter ya. Kali kan enggak sih? Agak panjang, tapi lihat dari belakang gitu, dari belakang pohon. Oke. Gitu kan. Terus saya masih positive thinking dong, mungkin anak mana yang cacat atau mungkin gitu kan. Saya masih positive thinking lah, gitu. Oke lah. Abis itu saya maju lagi, nggak lama ada orang seperti pakai baju tentara, kakinya pincang. Abis itu dia itu apa namanya, ada koreng mukanya. Seingat saya mukanya agak koreng, pokoknya
tahu yang ini nggak sih kalau orang abis luka kebakaran? Iya, okay. Iya, kayak gitu, agak menjijikan gitu kan, agak menjijikan itu agak serem. Liatin saya kayak mau marah gitu, nunjuk-nunjuk kan sini. Abis itu dia ngedeketin saya, loh kok saya lagi feeling saya langsung nggak enak nih, saya balik ke kamar. Saya balik ke kamar. Oh, berarti nggak ada interaksi ya selama tadi ketemu kakek iya, anak kecil itu. Lihat begitu, saya senyumin. Nah itu suaranya yang di fisik. Enggak. Yang mana? Gini. Oke. Okay. Enggak pakai. Aku dengar okay. Tadi yang oke. Okay. Siapa? Tadi aku dengar juga. Itu Ais dengarnya suara yuk. Bukan. Wisli ya? Ini ada kayak ada yang lari-lari ke pohon ini semua nih. Tuh. Oh, suara Hai itu siapa? Napas tuh. Ya emang rame ya saat ini. Cuma Ki Sukma, aku penasaran banget karena kan ini perjalanan dimensi ke alam mereka ya. Sepanjang Ki Sukma ketemu sama mereka, ada nggak sih dari makhluk-makhluk itu berusaha untuk menarik Ki Sukma buat makin dalam? Atau kayak bersentuhan? Karena kan jatuhnya ini antara rohnya Ki Sukma sama mereka-mereka ini kan jin-jin ini. Ini saya juga nggak bisa dikatakan roh ya, karena saya ngilang 5 hari. Wow. Itu tunggu itu ngilang 5 hari itu durasinya berarti udah balik udah? Udah balik itu saya tanya sama roommate saya, lu ngipucian sih utian katanya. Artinya apa tuh? Lu enggak kelihatan sama 5 hari. Dia dia hilang, pucian itu hilang, hilang sama 5 hari. Tapi semua kita tahan dulu. Iya. Kita tahan dulu gimana cara. Ini kenapa? Enggak. Karena penasaran banget sih pastinya sama perjalanan tahan dulu ya. Ki Sukma ini. Ini pasti menarik banget. Kita juga makin tahu apalagi ini enggak di Indonesia ya, Bun. Biasanya kita itu cerita. Dan aku tuh dulu di Beijing. Di Beijing ya. Jadi menurut aku tadinya kirain ya kalau misalnya di luar itu kayak Mio semua Cikwai itu wanti. Jadi kayak enggak ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Maksudnya aku kira ini Tuhan aduh astagfirullahaladzim. Mau kemana Waalaikumsalam. Jaya nama Aki. Santai. Iya, makanya. Jangan arogan. Tuh, jadi jin tuh jangan arogan. Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Haji Yahya. Kenapa kok masuk? Kenapa? Haji Yahya. Sana. Duduk ya. Duduk ya, oke? Saya Ki Sukma, duduk. Oke? Kita ngobrol baik-baik yuk. Oke. Dah. Ya. Nah. Oke, kenapa masuknya? Kenapa? Mau cari tahu, rame-rame apa? Dimu kemana? Kita cuma pengen silaturahmi aja, ngomong tempat ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nanti saya yang tanggung jawab lah kalau misalkan si rajanya suruh cari saya aja. Dimas. Ya? Ya, okay. Saya nurut. Nah, yaudah. Ampun. 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 Bisa keluar sendiri nggak? Keluarin. Oh, dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong keluarin. Dah. Dah, duluan ya. Oi. Makin bingung ya, Bun. Ayo jadi makin penasaran tau. Oke. Menarik banget ini benar-benar. Pertama kali ya. Selama podcast aku denger orang minta di makhluknya nih minta keluarin dirinya. Itu gimana ceritanya? Datang tadi jemput pelatihan dia. Pulangnya minta diantar. Oke. Ki Sukma. Wow. Ini makin penasaran banget. Sekalian kita ini kali ya ajak Ki Sukma. Jadi kita ke Iwan tuh, Pak. Kalau misalnya aku boleh tanya ya. Berarti ni zai apa yang tu sao ni shi xue xi zhe yang de? De, shi xue sheng. Xue sheng ye shi yan jiu sheng.
bahasa Indonesia. Artinya apa itu Bunda? Saya di situ belajar. Teman-teman, ya, translate-nya di bawah ini. Jadi aku tanya, Ki Sukma tuh pada saat di sana China itu belajar gitu. Tapi belajar apa gitu? Maksudnya kan murid gitu. Iya, kuliah gitu. Pun sekalian kita biar seru juga, kita ajak Kang Yana ya, Ki Sukma. Boleh. Kang Yana. Boleh Yana. Masuk Kang Yana. Ayo. Silakan. Salam Kang. Sini. Silakan. Kang Yana, boleh duduk? Enggak, Mas. Duduk sini aja. Kursinya kurang. Kang Yana, enggak apa-apa kalau enggak? Enggak apa-apa, yuk. Atau aku aja berdiri. Oh, nih. Nih, nih aku berdiri. Semuanya pada mau berdiri apa sweet aja? Enggak apa-apa. Sweet aja. Udah enggak apa-apa, Bapak. Beneran. Ganti batu kertas. Kamu mau di sini enggak? Kang Yana. Ya udah, enggak di bangku. Kang Yana majuan. Oh, sini. Sini. Mana depannya? Aman, oke. Takut. Oke. Aduh, tapi kalau misalnya menurut penglihatan Kang Yana di pasar gaib di dekat kita ini lagi ada aktivitas apa yang terjadi? Ya, bisa dikatakan di sini sebetulnya ada gerbang gaib yang sangat dahsyat juga ya, kayak besar banget. Besar gitu. Banget di sini. Terus kalau menurut Kang Yana itu dibilangnya pasar. Bukan pasar, Kak. Mohon maaf ya. Hah? Bukan pasar ini. Tapi bukan pasar pada umumnya yang kayak di gunung-gunung gitu. Betul, bukan betul. Yang emang si jinnya itu transaksi selalu. Nah, kayak gitu. Oke. Okay. Okay. Kalau gitu. Di sini tuh pembuangan. Betul. Kayak di pembuangan kayak gitu. Karena tadi ya ngomongin tadi, contoh tadi yang Ki Sukma si jinnya minta Ki Sukma untuk keluarin. Jinnya masuk ke Kak Irfan, terus tadi Kang Yana juga udah komunikasi. Yang aku tangkap juga, Bun. Jadi jin-jin di sini tuh aktif karena dia tahu kita tuh lagi ada aktivitas di sini. Yeah. Jadi mereka membuat seolah-olah oke, kita transaksiin aja rohnya mereka. Oh, gitu. Ada keinginan negatif dari mereka ke tim kita. Lagi-lagi aku enggak tahu siapa. Jadi saling jaga kali ya satu sama lain. Oke. Okay. Terus tapi Kang Yana bisa mediasi enggak? Maksudnya sama yang di sini tapi mereka yang bisa komunikasi. Paling tua gitu mungkin yang ada di gerbang gaib ini gitu, yang mungkin tadi kan katanya ada rajanya kan. Bisa kita komunikasi enggak sama mereka atau mungkin bawahannya atau gimana? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Sekarang dia udah mau nyamperin ke kita. Terus kalau di wilayah itu ada RT ya, ada RW kayak gitu. Nah, RT, ini yang RW-nya nih datang nih. Lu mau ngapain ke sini kata bilang gitu. Kayak panglima. Panglima gitu, kayak gitu. Iya, iya. Tapi ini ada yang kayak iya dari tadi. Dari tadi suaranya sekarang aku melihatnya kalau Onyu gerak pasti ada apa-apa, Bun. Ada bayangan-bayangan. Tapi kenapa muka Ki Sukma malah bersinar-sinar ya, senyum-senyum ya? Maaf. Kang, di depan sini aja, Kang. Iya. Ya. Ditahan ya. Kang Iqbal jagain. Iya. Mohon maaf di sini aja di depan. Oke. Ya. Jadi kita jalan ke situ aja atau gimana? Kita ke sana aja ya. Ini untuk menjaga. Saling bantu ya episode kali ini semuanya. Kamu jangan di situ sendiri. Di sini Masya mana Masya. Masya udah di belakang Onyu. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini namanya? Hei, siapa? Ya dari mana? Tempatnya biasanya di mana? Tempatnya? Tunjuk. Pohon. Itu wilayahmu ya. Okay. Ada yang mau disampaikan nggak ke kita? Kenapa kok pada ngeliatin kita semua, ngelilingin kita, kenapa nih? Assalamualaikum. Oke. Kita mau tanya, kenapa tiba-tiba malam ini
kok banyak banget langsung pada datang dari mana aja, karena dilihat ini ada dari itu dari danau dan sekitarnya juga malah pada datang. Itu kenapa ya? Apa emang ada raja kamu suruh buat datang ngegangguin kita atau apa? Saya yang penunggu sih. Kenapa? Saya yang penunggu di sini. Saya penunggu di sini. Berarti kamu yang mengutus mereka untuk tadi kayak buat gerbang di sekitar kita. Iya. Kalian kalau masuk ke sana gerbang saya, itu adalah hukuman saya. Jadi kalian tidak bisa keluar lagi dari sini. Kalau kalian masuk ke sana itu adalah hukum saya. Kalian masuk nggak bisa keluar lagi. Tapi kan kalau masuk dimensi antum, kalau misalkan dimensi kita mah enggak lah. Iya. Iyalah, kan kita beda dimensi, ada barzah kita ini, ada pisah. Iya toh? Selain kamu, sosok genderuwo cewek ini masih nyari korban. Nyari mangsa. Iya. Buat apa mangsanya? Buat orang-orang yang sesat. Untuk orang-orang yang sesat. Yang lupa mana kuasa Tuhan. Oh. Jadi kamu yang menghakimi gitu? Iya. Emang kamu punya hak untuk menghakimi? Iya, karena aku punya hukum sendiri. Oh, ya nggak bisa. Kamu bukan Tuhan, kamu nggak berhak menghakimi. Kenapa manusianya ikut melakukan hal-hal yang tidak baik? Karena bangsa kamu menyesatkan. Betul. Ini kayak diputar-putar ya. Iya, dia bikin kita ngelabui biasanya. Iya ya. Ngomong sama mereka itu harus ini ya. Harus pintar-pintar, harus konsentrasi permainan kata loh. Pusaka. Ada banyak pusaka yang dari tadi makhluk kalian tawarin ke kita-kita yang bisa ngelihat. Maksudnya tuh apa? Tujuannya apa? Kasih tahu kita. Tujuannya apa? Kalian tidak akan tahu dan saya juga tidak akan menyebutkan untuk tujuannya apa. Berarti ada sesuatu nih yang ditutupin Bun, yang tadi lo contohnya dia masuk karena serem sih lumayan. Dari tadi mereka tuh tujuannya ke apa ini? Tongkatnya Ki Sukma. Kenapa dengan tongkat saya? Iya. Apa? Apa mau? Kenapa? Mau, kalahin saya dulu lah. Lo ambil tuh, kan ada merah delimanya tuh di situ. Dia ambil, berani nggak? Ambil, ada dua tuh merah delimanya tuh di situ. Ini mau tanya. Tujuan kalian kesini mau apa? Kita hanya mau bersilaturahmi, tidak ada tujuan apapun, tidak mencari apapun, hanya mencari informasi. Kalau bisa malah kita meluruskan cerita yang dibuat sama bangsa kalian. Gini loh, wahai Banul Jan, wahai anak-anak jin. Kita membuat podcast atau cerita menceritakan tentang bangsa kalian, alam kalian. Untuk edukasi bahwasanya alam gaib itu ada. Bukan hanya kita manusia diciptakan sama Allah, tetapi kalian juga ada. Maka dari situ kita kan hidup berdampingan. Ya kan? Kalian ini senior kita. Saya paham, kalian senior kita, malaikat pertama, kalian yang kedua, kita yang ketiga. Nah, kita di sini kita ada apa namanya, melakukan hubungan-hubungan yang harmonis lah antara kita dengan bangsa kalian. Gitu. Jadi kalau misalkan memang antum mengatakan ada yang mengatakan bahwasanya jin itu menyesatkan, di sini sebenarnya kita mau meluruskan. Sebab bangsa kalian itu tidak semuanya menyesatkan, benar nggak? Gitu loh. Sama seperti manusia, manusia ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyesatkan, ada yang tidak, ada yang soleh, ada yang enggak, benar gak? Nah itu, jadi makanya coba kita sama-sama harmonis, ditariklah, jangan ganggu. Kita niatnya baik kok untuk mengedukasi manusia supaya tahu bangsa kalian itu ada. Jadi gak semua manusia membenci kalian, membenci bangsa jin. Stoplah kita, perang antara manusia dengan jin itu stoplah. Toh, kamu punya hak surganya Allah. Ya kan? Kita juga punya hak surga nerakanya Allah, kamu juga punya hak surga nerakanya Allah. Sama-sama kita. Benar enggak? Nah, ya. Keluarin aja ya. Keluarin aja ya. Kasihan kalian nah, kalau gitu, kita keluar aja ya. Kasihan ini badannya nih capek. Ya. Wah, aduh. Aku kadang sampai ya.
diam. Diam, diam. Saya bantu ya. Diam. Diam kamu. Pergi. Kamu pergi. Hati-hati Kang Enak. Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Pergi. Eh, jangan. Oh, Yuk, pelan-pelan, sebentar. Ayo, hati-hati. Oh. Berani? Apa yang gini? Berani kamu? Bangunin. Pelan-pelan. Jangan kosong pikiran Kenta. Bunda mana? Ini. Gua mana sih? Kenta. 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 Ini di luar Kenta. Kenta. Iya. Ah, minta air. Minta air. Ada air enggak? Kenapa itu kisuk mana? Kenapa itu kisuk? Patah di tendang tadi. Karena ini kan tipis. Ditendang. Iya, sama Kenta tadi ya sudah. Kusuk itu emang makhluk di sini pada ngincer tongkatnya Kisukma atau gimana sih? Tertarik dia. Pada narik. Soalnya dari tadi pada nyerang tong kan maksudnya. Jadi tapi enggak apa-apa. Aman. Tongkat ini tuh di matanya itu ada batu. Oh, ada batu merah di limanya. Itu apa? Harus ditang. Ada mustika. Ini yang di ya. Udah ya. Tapi itu enggak apa-apa. Aduh. Aman. Patah. Tapi enggak apa-apa. Tapi itu bisa disambung lagi kan? Dilem paling. Jangan dilem lagi. Baik, ya. Udah dulu. Biar ada darah. Oke, kalau kayak gitu kisuk mah. Kok dulu aja. Ini dipegang aja deh. Siapa? Ada yang berani pegang enggak? Oh my God. Kita mungkin sambil bernafas sebentar. Enggak terasa kita sudah 1 jam ya. Aduh. Kalau kayak gitu kita langsung ke kuis aja. Onyo mau baca? Kalau kayak gitu aku baca aja ya. Dekat dengan tempat gaib apa? Set podcast kita malam ini. Dua pemenang masing-masing mendapatkan 500.000. Oke. Okay. Oke, kalau kayak gitu kita break sebentar. Yeah. Nanti kita juga akan menceritakan gimana Kisukma bisa ada di sini. Iya, setelah perjalanan itu ya. Tadi kata Frisly 99% biasanya enggak bisa balik. Enggak akan bisa balik. Iya. Oke. Oke, kita sambil break dulu. Iya, netralin juga ini. Soalnya wow, tadi iya KBP Lovers bisa lihat langsung. Oke, KBP Lovers kalau kayak gitu. Tunggu kita balik. Tongkatnya enggak apa-apa ya. Nah. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategic concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya,
Anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Jupers. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi-bunyi apa yuk itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Super Casa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. PT Media On Super Casa merupakan media company with strategy concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya, anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget, yang pasti itu selalu update buat Jupers. Sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan satu langkah. Ini dia ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat kita. Mainan yang bunyi-bunyi apa yuk itu. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Super Casa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service, diantaranya sebagai event creator, promotor,
dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Hai. Kembali lagi bersama kita yang sudah menetralkan dan sambil ngobrol-ngobrol ya Bun. Oke, kalau kayak gitu sambil baca lagi kali ya tulisnya ini ya. Dekat tempat gaib apa set podcast pada malam hari ini? 500.000 untuk 2 orang pemenang. Yes. Kalian bisa langsung komen di bawah, nanti langsung dipilihin. Oke, kalau kayak gitu kita netral dulu, santai dulu. Inhale, exhale, outhale. Tunggu, tunggu tadi. Inhale, outhale. Kok ada kodamnya sempat masuk. Iya, dia juga tegang. Oke. Tapi Kaluna, selama Kaluna di sini apa yang Kaluna rasakan? Aku tuh udah kayak enggak napa kaki lagi ini benar-benar udah. Jangan-jangan dia udah enggak, masuk. Enggak lah Bunda. Kan kodam aku jagain aku. Iya. Tapi kan bukannya katanya kamu mau jadi ratu hot horor gitu, bukan Ratu Salome lagi kan? Iya, ratu horor tuh kan ala-ala di film aja. Kalau di sini kan beneran aku takut, enggak berani lah. Kayak Kisukma bisa nitipin, siapa tahu yang paling horor dititipin aja. Kita mau dikirim ke rumah? Nanti tiba-tiba malam ada yang ngetok pintu. Jangan door prize kali. Jangan. Uji nyali. Aku enggak mau berusaha sama Ki. Enggak mau. Ya udah kalau kayak gitu Ki. Tadi pada saat itu kejadian tongkatnya patah gimana Ki? Aku sempat kaget sih Ki. Maksudnya karena tadi Onyu sempat nanya, apakah ketika tongkatnya patah, maksudnya mungkin kalau misalnya di film-film yang kita nonton adalah ketika tongkatnya patah itu udah enggak bisa digunakan kayak kekuatannya. Kekuatannya hilang gitu. Enggak. Enggak. Ada yang nyala tuh di bawah tanahnya. Astagfirullahalazim. Ini di tengah-tengah. Banyak gitu. Ini banyak gara, banget makhluk jimat ya. Dia tuh nginjek tongkatnya Ki Sukma itu. Itu yang aku maksud dari tadi mereka. Iya, mereka berusaha untuk mengeluarkan pusaka Ki, tapi kayak pusaka yang ada tujuan gitu loh Bun. Mungkin ketika pusaka itu keluar dan kita ambil, resikonya kita ikut gitu, maksudnya yang kayak tadi kayaknya kayak menawarkan gitu. Betul. Kan tapi kalau misalnya dari tadi ada yang menawarkan minum itu gimana tuh? Beda. Ini udah mulai tegang soalnya. Oke, kalau kayak gitu ini pasti yang KBP lovers, MOP lovers juga penasaran. Karena tadi aku ulang lagi ya. Karena katanya 99% orang yang ditarik itu tidak balik lagi. Iya. Jadi Ki Sukma gimana caranya bisa balik? Apakah kita mendengarkan cerita tadi Ki Sukma jalan balik lagi ke asrama Ki Sukma itu, terus ada lanjutan cerita dari itu enggak? Continue. Ayo. Lanjutin lagi. Ayo lanjutkan lagi. Ini benar-benar aku juga penasaran banget sih. Asal jangan pakai bahasa Mandarin. Iya. Dari tadi yang ada kita ngantuk ya. Dari tadi kita berdua. Kaget. Kodam, aku ikut menyaksikan. Ya ampun, aku kaget banget loh Kodam. Ya udah. Jadi setelah saya terakhir lihat seperti orang pakai baju tentara itu ya, pakainya pincang itu kan, tangannya buntung gitu kan, terus badannya penuh kayak habis kebakaran lah, kayak orang kebakaran. Terus kan saya agak jijik ya, agak ngeri ya, saya naik lantai 3, habis itu saya buka pintu, tutup kamar kan, kunci, terus tiba-tiba saya agak ngantuk, ceritanya saya agak ngantuk tuh, saya ambil HP, rencana pengen nonton drama Cina gitu. Drama Cina, duduk tidur, pas tidur kepleset lagi, pas bangun saya lagi wirid, kondisi bersila. Oh, udah sadar itu ya. Udah sadar, tapi siang. Teman roommate-nya itu lagi enggak ada nih, lagi enggak ada. Siang kan. Oke. Saya duduk kan, pas saya mau lurusin kaki kok sakit amat ya lutut ya, saya bilang. Kayaknya lama duduk lama gitu. Saya belum lihat HP tuh, belum apa, karena kalau namanya wirid kan tak
HP itu harus dimatiin. Harus fokus. Harus fokus. Harus HP matiin. Saya lagi ngelurusin kaki, rumah saya pulang. Okay. Rumah saya pulang bilang, lu kemana aja lu katanya. Dia orang Thailand kan. Lu kemana aja lu? Lu nggak kelihatan 5 hari katanya. Kayak gitu deh. Aku sama bisa bahasa Thailand. Kampung kan aku. Hap. Nangsang-sangsina. Dia nanya lu kemana aja, lu apa lu nggak kelihatan 5 hari, lu nggak pulang 5 hari. Hah? 5 hari. Gue di sini saya bilang. Gue lagi wirid di sini. Apaan orang Pancang lu nyari kok? Pancang itu ketua kelas. Ketua kelas. Ketua kelas tuh nyari ke kamar kok katanya. Sampai ketua kelas tuh nyari ke kamar gitu. Terus bilang lu nggak ada katanya. Gue kira lu lagi pergi main, dia pikir gitu. Enggak. Tuh Lausu juga nyariin lu tuh katanya. Lu nggak masuk. Lu nggak masuk katanya. Beberapa hari lu nggak masuk. Masa sih itu? Barulah saya lihat HP ceritanya. Pas lihat handphone. Itu handphonenya diaktifin lagi tuh. Baru saya aktifin kan, baru saya lihat. Saya airplane mode, saya lihat tanggal. Hah? Kok tanggal sekian? Saya bilang tanggalnya jauh. Tanggal berapa saya lupa lah pokoknya. Pokoknya kayaknya kira-kira pokoknya kata teman saya itu 5 hari gue gak kelihatan gitu. Berarti perjalanan dimensi Ki Sukma ke mereka itu lama ya? Lama. Ki? Maksudnya itu dalam itu di alam jin itu juga loh, Bun. Di alam jin itu kayak ibaratnya saya cuma sekitar 5 menit lah. Rasanya kayak 5 menit, 4 menit doang. Karena cuma turun ngeliat, ketemu, ngeliat terus naik lagi. Udah gitu. 5 hari. Terus teman-teman saya semua nggak ada yang percaya kalau saya tuh di sana. Saya sampai sumpah-sumpah serius, gue nggak kemana-mana sih bilang. Terus dari kayak gitu berarti maksudnya badannya, raganya hilang. Raganya juga hilang, ditutupin sama mereka. Toh kan dia kan bilang kalau lu emang ada katanya. Kan gue kalau jemur pakaian, cuci baju kan pasti lewat tempat lu. Lu nggak ada sama gue 5 hari tuh nggak ada katanya. Okay. Lu nggak pulang, dia ngomong lu tuh nggak pulang. Gue di sini gue bilang. Saya bilang gue di sini gitu. Pertanyaan aku. Sampai sekarang Ki Sukma benar-benar nggak tahu pada saat itu 5 hari itu kemana atau udah tahu ternyata badan Ki Sukma ada di mana? Setelah itu konsultasi sama guru. Oke. Okay. Konsultasilah sama guru. Lalu saya telepon gitu sama macam. Akhirnya dia kasih tahu itu mah lu masuk alam jin. Cuman alam jin yang mana kita nggak tahu. Oh. Karena dimensi alam jin itu kan banyak. Iya. Dimensi iya. Banyak alam jin. Pintu-pintunya ada. Pintu-pintunya tuh banyak, banyak banget. Banyak. Ada alam Toyarun, ada alam Korin, ada alam Ifrit, ada alam Goas, Asahab, banyak semua. Gitu kalau kita bahas dari kitab-kitab alam jin namanya. Itu banyak berdimensi-dimensi. Nah, saya masuk alam yang mana enggak tahu. Karena setiap kita masuk dimensi satu dengan dimensi yang lain, perbedaan waktunya pasti berbeda. Iya, benar. Kalau itu iya benar. Iya, jadi misal contoh nih, contoh mungkin saya masuk alam Korin contoh ya. Sampai sekarang pun saya enggak tahu itu alam apa gitu. Contoh saya masuk alam Korin. Tiba-tiba saya kembali ternyata ada 5 hari. Di sisi lain tiba-tiba saya masuk alam Toyarun misalkan. Toyarun saya di situ sekitar 5 menit, ternyata di alam kita cuma 6 jam. Bisa aja kayak gitu. Yeah. Jadi masih unknown ya. Iya. Yeah. Enggak bisa diprediksi berapa lamanya ya. Iya, gitu. Tapi pada saat udah sadar nih, ada pegang misalnya kan udah sadar kan habis dari alam jin kan. Tiba-tiba langsung pegang sesuatu enggak tiba-tiba atau tiba-tiba langsung pegang mustika kah atau apa kah? Titipan enggak? Titipin enggak? Enggak, saya cuman pegel. Capek aja, badan capek banget pokoknya. Ya, normalnya manusia raga 5 hari duduk, kita duduk begini sih pasti capek ini banget. Ini pegel gitu kan, gak ini minum pegel, juga gak kan. Minum juga dehidrasi, iya. Itu aja yang saya rasain. Tapi gitu. Setelah kejadian itu, ada gak sih pengalaman atau hikmah dari perjalanan yang udah dilakukan itu? Ada. Apa itu? Ada. Karena saya waktu itu tirakat 100 hari, puasa 100 hari, wirid 100 hari, non-stop gitu kan. Dari situlah saya mimpi, banyak dapat mimpi lah. Waktu itu, waktu saya masuk alam jin itu, maaf saya masih belum mualaf ya. Saya kan mualaf. Saya masih dulu agama saya yang dulu. Masih non-muslim. Jadi saya masih belajar, tapi saya masih non-muslim. Nah, setelah itu saya dapatlah mimpi-mimpi. Pertama kali saya ingat itu datang ke mimpi saya, dia datang perewokannya berjenggot, bersorban, mengatakan saya Sunan Muria. Itu aja pertama kali Sunan Muria. Dia cuma pesan kalau pulang mampir gitu aja kata-katanya. Kalau pulang mampir. Nah, saya enggak ngerti maksudnya pulang ini, mampirnya apa gitu. Kalau pulang mampir. Enggak ngerti saya. Maksudnya ziarah kali. Mungkin. Iya, nah, itu setelah saya tanya guru saya maksudnya ziarah. Hari pertama tuh Sunan Muria, hari kedua, ketiga sampai hari ke-9 paling terakhir Sunan Kalijaga ngomong kalau saya Sunan Kalijaga dan semua pesannya itu di mimpi saya 9 hari berturut-turut kalau pulang mampir jawabannya itu doang. Mimpi itu. Oh, itu mampirnya maksudnya dalam kata lain ziarah maksudnya. Oke. Nah,
setelah itu oke, saya cerita sama guru saya, guru saya menjelaskan gitu, yaudah lu lanjut aja, ojo mikir, jangan dipikirin, nanti setelah lu pulang kita ziarah gitu ya. Tapi maaf, itu pertanyaan aku tuh, gurunya Ki Sukma juga pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Kalau dia bisa tahu gitu, udah lanjutin aja gitu. Karena guru, namanya guru pasti pernah ngalamin dan tahu gitu proses tahu, belajar tuh seperti apa gitu kan. Ala maksudnya dia memang pernah ngalamin disamperin, dimimpikan oleh para sunan, saya juga nggak tahu, dia nggak cerita. Tapi dia katakan, lu jangan pikirin, kalau emang pesannya seperti itu, lu pulang kita nanti ke pamijahan, datang ke sana, pamijahan, ziarah ke sana gitu, karena itu tempat berkumpulnya 9 wali. Oke, selesai lewat itulah saya mimpi tentang saya, inilah titik balik saya masuk Islam. Mimpi di mana saya titik balik saya masuk Islam itu di sini. 3 hari berturut-turut waktu itu saya mimpi itu. Di saya sini maksudnya udah di Indonesia? Bukan, belum. Ada mimpi terakhir. Mimpi terakhir yang ceritanya adalah waktu itu kalau misalkan kita mau ke luar negeri kan kita pasti lewat imigrasi tuh. Lewat imigrasi. Ceritanya saya lagi mau ngantri masuk imigrasi. Situ lagi rame teman-teman, tapi saya nggak kenal. Tapi seolah tuh seperti dekat gitu seperti teman, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Tegur-teguran gitu. Tegur-teguran aja, saya bro-bro aja gitu. Pas giliran saya masuk ke imigrasi, saya kasih paspor saya segala macam, yellow card segala macam, paspor saya semua ditolak. Semua surat-surat saya ditolak. Surat-surat kamu bermasalah nih, dia ngomong gitu. Coba kamu ke sana katanya, ke satu ruangan. Di situ nanti akan ada yang ngecek surat-surat kamu. Ini mimpi. Ini mimpi. Setelah itu saya jalan tuh ke sana. Suasananya itu seperti Terminal 3, kalau kita ngomong seperti Terminal Guangzhou gitu lah, bandara gede lah. Gitu. Terus banyak tiang-tiang putih gitu. Saya pilar-pilar gitu ya? Pilar-pilar putih. Habis itu saya masuk ke ruangan, habis itu dia minta, coba mana sini suratnya. Dia cek, habis itu dia ngomong gini, Dek, coba adek cari Pak Muhammadin di sana. Pak Muhammadin di sana, nanti dia bisa bantu kamu, dia bilang gitu. Oke. Nah, setelah itu saya balik dong. Saya balik kan. Terus kalau di tempat yang penerimaan paspor itu kan ada nama-nama tuh biasanya tuh. Cari Pak Muhammadin mana, enggak ada gitu kan. Akhirnya saya cari-cari itu ada polisi TNI AU gitu, kayak TNI AU Cina gitu kan, nyamperin saya. Gitu kan. Ngejemput lah. Sini katanya, dianterin. Saya ngelihat sosok orang gede gitu kan, tinggi besar gitu kan, tapi mukanya nggak kelihatan, kayak cahaya aja gitu. Terang. Kayak siluet mukanya. Tapi orangnya tinggi besar. Kelihatan postur ya. Postur, dia minta catatan saya, mana sini. Dia lihat, yaudah sini, dia lurus kepala saya, suruh masuk. Pas saya udah masuk, lagi mau tempat duduk, nunggu pesawat mau boarding, saya cari kok orang tua saya nggak ada, kakak saya nggak ada. Saya keluar tuh. Saya keluar lagi lewat exit, akhirnya sampai ke depan bandara, saya lihat kakak saya sama orang tua saya sedang nari-nari kayak Bali itu loh tuh. Yang ada api unggunnya. Yang api unggunnya itu yang nari-nari gitu, tapi di atasnya ada kepala iblis. Jadi ini ada jenggot, saya ingat banget nih jenggotnya, mukanya merah, ada tanduknya spiral begini, sambil ketawa. Tapi banyak orang di bawah-bawah seperti menyembah-nyembah gitu. Terus saya nyamperin dong orang tua saya, yuk pesawat mau boarding, saya bilang. Mereka gak mau. Akhirnya saya duduk di trotoar, bingung saya, bangun. Hari kedua mimpinya sama persis kayak gitu. Hari ketiga mimpinya sama persis, ngulang-ngulang aja. Tapi dapat jawaban gak di mimpi? Dapat jawaban. Akhirnya saya tanya sama guru saya, ini maksudnya apa gitu. Akhirnya guru saya istiqoroh, sholat istiqoroh itu mencari tahu ya. Cari tahu, setelah itu selang sehari dia kasih tahu saya. Maksudnya adalah, ini menurut pandangan dia ya. Maksudnya adalah, pada waktu kita mau masuk ke imigrasi, itu dikatakanlah itu akhirat. Itu maksudnya itu adalah akhirat. Teman-teman kamu itu ya, hodam-hodam kamu yang ngebantuin kamu selama ini. Kamu tidak mengenal mereka tapi merasa dekat. Tidak melihat mereka. Selama ini kita tidak melihat mereka secara utuh, tapi kita merasa dekat. Itu maksudnya. Pada saat saya menghampiri imigrasi, diminta berkas-berkasnya, berkas saya ditolak. Kenapa? Karena saya belum bersyahadat. Berkas itu adalah amal-amal ibadah. Dari wiritan kita, sedekah kita, semua ditolak. Akhirnya disuruhlah cari Pak Muhammadin. Pak Muhammadin itu adalah maksudnya, Muhammad adalah Nabi Muhammad, din itulah agama yang dibawa sama Nabi Muhammad. Baru boleh masuk, baru berkasnya diakui. Gitu ceritanya. Dalam mimpi itu yang cahaya itu sosok itu. Itu Allahu alam ya. Kalau kata guru saya itu adalah ya petunjuk. Petunjuk lah. Petunjuk ya. Dari yang mimpi itu berarti ya, yang dialamin sama Ki Sukma. Tapi itu jujur enggak semua orang bisa mimpi menemukan sosok yang cahaya kayak gitu. Padahal orang tuh pengen banget loh. Aku aja pengen loh. Dan mimpi 3 hari berturut-turut yang sama. Yang sama, ngulang itu aja gitu. Terus waktu itu guru saya mengatakan seperti itu, saya masih bandel kan. Masa sih? Saya gak percaya. Ah, ya Allah. Kamu kenapa? Kenapa? Apa? Tunggu. Siapa? Ada laki-laki. Ini laki-laki aja. Laki-laki aja. Entah. Oh, iya.
Ya ampun. Ada suami lagi. Aduh. Kang siapa? Eh, Kang Muslim. Pak, Kang Muslim hati-hati itu tangannya. Oh iya. Oh, apa? Diam. Yaudah, diam dulu. Batrosin samutisan hastafujun pokok royalin. Batrosin samutisan hastafujun pokok. Kamu kalau enggak diam saya bakar kamu. Diam. Ya yuk, diam duduk dulu. Duduk sini, sini. Ya, duduk dulu. Nah, duduk dulu ya. Siapa ini? Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Permisi. Assalamualaikum. Siapa lagi nih? Kamu penunggu pohon ini? Iya. Iya. Ini sini tunggakan semua. Mau apa? Kenapa? Berarti dari tadi yang masuk sama ya nanya-nanya. Tanya aja sama temanmu tadi kan udah jelasin. Kita nggak jahat kok. Bukan temennya ya tadi ya? Beda wilayah ya? Tolong jangan ganggu. Hey, dijawab. Kalau tanya dijawab. Saya nanya baik-baik kok. Kalau tanya dijawab. Diam. Ah? Enggak bawa pasukan. Saya mundur, dah. Tuh, dia pisah aja nanya. Ada apa sama pohon ini? Rumahnya kalian? Ya? Kerajaan? Macan? Gak mau jawab. Jawab. Apa katanya? Aku mau kamu. Siapa? Siapa? Oh, gerbang. Oke, gerbang. Ini gerbang. Ini pokoknya dari dia. Iya, nah, kita kan dari tadi enggak ada yang kesini. Ya kita baik-baik loh. Kamu kenapa masuk loh? Kita ke sana. Ini siluman. Iya. Kami. Jin, dia nyerupain kayak sosok setengah manusia, setengah hewan. Iya. Tapi hewannya tuh berubah-ubah ya, maksudnya. Berubah-ubah. Iya, berubah-ubah banget. Maksudnya enggak yang biasanya kan setengah manusia, setengah hewan. Kita tahu hewannya apa ya? Ini tuh berubah-ubah. Cari ya. Apa kesemutan nih? Tadi aku melihat dia kenapa ke arah Sukma ya. Ngobrol aja sama Frisli. Kenapa dengan Frisli? Kalau saya deket kamu gak tau, gimana sih? Mau ngobrol sama saya? Masih penasaran kali ya sama tadi? Enggak, kalau ini Sukma enggak. Gak mau ngobrol. Takut ya? Ya udah, kamu pergi aja. Pergi kamu ya? Belum beres. Ini kan alam manusia. Iya. Kamu yang masuk, kamu yang masuk. Saya mau disini, kayak mau dijamban, kayak sama saya lah. Kamu masuk ke tubuh teman kami. Gua mau lihat Ki. Mau berubah lagi ya? Hah? Ular ya? Iya, mau berubah lagi nih. Tuh. Hei. Aduh. Nanti mau ngapain? Coba, ngomong mau ngapain? Mau ngomong enggak? Kamu aja yang pergi. Hei, ngapain nyuruh kita pergi? Kamu nggak salah. Dengerin saya. Kan kamu yang masuk ke sini. Kok kita sudah disuruh pergi sih? Kan kita bukan masuk ke alam kamu. Jangan mengganggu, nggak ada yang mengganggu. Kalau mengganggu itu kalau kita masuk alammu. Ini kamu masuk alam kita. Ya kamu yang mengganggu, piye toh? Hah? Kok balik sih? Serem banget. Keluar ya. Kalau nggak mau ngapa-ngapain, kita keluar ya. Nggak mau nyampein apa-apa ya, keluar ya. Ya. Iya, keluarin aja ya. Nanti kita jelasin di... Keluar!
sini kaluna di belakang kita. Kaluna di belakang kita, dia kayaknya ngeliat kamu nih. Temannya? Enggak, ini kayaknya atasannya lagi ya, Ki. Temannya apa, siapa? Keluar tanduk itu. Busa kamu. Apa? Jauhkan busa kamu. Dia udah di sana, udah. Udah. Jauh. Dia udah jauh, ya. Sudah. Gimana kalau kamu yang ngejauh aja? Terus kamu ngapain ngincer tim kami? Kenapa mata kamu ngeliatin aku? Yaudah gini aja. Ini kan tempat kamu tapi di alammu toh. Tapi di alam manusia, ini tempat manusia. Oke, kita kan ada barzah ya, ada penghalang ya. Jadi ya sudah, kamu di alammu aja, oke? Kami merasa terganggu. Jadi, kita tuh gak ada maksud apa-apa. Ya gak ada maksud ganggu. Jauhkan usaha kamu. Apa? Cincin maksudnya. Cincin saya. Semua. Ya janganlah. Janganlah. Gak ada urusannya sama kamu. Kamu yang ngatur, Tam. Iya. Dia toh kamu ini. Emak saya bukan. Tapi kalau gak bisa. Yuk kita ngomong baik-baik yuk. Sekarang kita lagi ada acara di sini. Kan? Terus kamu maunya gimana? Saya izin ke rajamu. Ifritnya siapa? Rajanya siapa? Maliknya siapa? Coba bilang namanya siapa? Gak mau ngasih tahu. Saya bilangin lah. Saya mau izin nggak boleh. Jadi gimana? Saya tidak berani. Ada mereka. Jadi tujuannya masuk buat apa? Mau apa yang disampaikan? Ada ya, yang mau disampaikan. Kami merasa terganggu. Ya nanti kita pergi habis acara kita pergi gitu. Ya. Nanti saya kirim yang Al-Fatihah ya, buat di sini semua ya. Oke? Oke enggak? Oke enggak? Minta satu. Apa? Dari kalian. Apa? Minta apa? Minta apa? Minta salah satu maksudnya. 20.000? Ada sih saya 20.000 kalau mau 20.000, Pak. Apa dong? Entah apa? Saya minta satu nyawa. Ngapain? Aja mau minta satu nyawa. Kamu kalau mau minta satu nyawa, izin dulu sama Izrail. Gimana? Saya panggil nih Izrail. Mau? Malaikat Izrail, kamu izin dulu sama malaikat Izrail, karena dia yang punya hak buat nyambut nyawa orang. Bahkan nyawa kamu. Ya. Keluar aja ya. Allah Akbar. Kasih air aja dulu. Aduh. Enggak di sini aman. Emang dari tadi banyak nyawa putih. Kayak di sini lumayan banyak. Iya, kayaknya emang tujuan ya. Mereka narik kita ke arah sini deh. Jin inilah. Hah? Kalau saya bilang caper. Iya, tapi emang tujuan mereka narik kita ke sini kan. Ada kan? Baji. Udah, yuk. Jangan balik-balik aja. Nanti sih. Apa? Lihat enggak? Ada yang berani. Iya. Kepala terbang juga kan nyo tadi. Ya, mau putih tadi di situ terpindah ke situ. Banget nih udah tadi tuh. Benar enggak, Pak Ji? Iya. Penting kalau yang begitu jangan diladenin. Kalau diladenin mereka makin senang. Iya. Cukup dilihat enggak usah disamperin iya, gitu ya. Iya, cukup dilihat cukup tahu ya sudah. Udah tahu ya sudah. Dengan berdampingan dengan mereka. Oke. Okay. Aduh. Wow. Ngagetin banget sih. Ini nyut-nyutan ya. Oke. Kita relax dulu ya, boleh pakai lagi. Boleh. Kita relax dulu, mungkin pertanyaannya relax ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukan itu apa? Sekarang saya lebih banyak pengijazahan keilmuan yang ngajar. Ngajar-ngajar keilmuan ilmu goib gitu kan. Maksudnya pengijazahan? Iya. Karena maksudnya apa itu ijazah? Karena ilmu hikmah, ilmu goib itu kan harus diijazahkan, harus diajarkan. Kayak gitu.
Jadi harus ada yang membimbing. Kita nanti belajar itu harus ada yang membimbing. Gitu. Jadi salah, saya membimbing. Salah bimbing. Yang makanya. Itu, ya. Ya. Itu dibilang kalau ada kemampuan ini kita ke arah putih atau hitam. Ya. Oh, ada yang lebih banyak. Dia pengennya mendapatkan ilmu yang banyak terus dia pengen ke arah yang kiri. Iya. Ada yang memanfaatkan dengan kayak gitu ya. Iya. Banyak. Tapi Ki, dari tadi tuh ya, yang masuk itu tolong jauhkan dari apa, pusaka ya. Iya, apa yang ada di tongkat tadi itu dari tadi inceran loh. Nasaran sampai, loh kita ya. Sampai pada saat itu mata aku kaget banget loh Ki, iya, seriusan. Benar. Jadi mungkin tongkat itu sejarahnya memang benar-benar asli dari alam gaib. Waktu itu kita menariknya dari alam gaib. Jadi waktu itu saya sama guru saya lagi ceritanya. Awal ceritanya ya waktu saya di China sebelum saya masuk alam jin itu ya saya udah dapat gambaran gitu tentang ada sebuah barang yang akan diberikan ke saya gitu. Okay. Nah memang saya punya buyut lah, buyut dari keturunan dari ibu gitu ya. Memang dulu itu masih keturunan kerajaan lah atau banyak orang yang belajar ngilmu gitu. Okay. Nah salah satu korin dari buyut saya itu memberikan sesuatu. Korin itu? Jin korin pendamping. Kalau tadi kan kalau kita ngomong kembaran kita lah. Pada saat kita dilahirkan, dia juga dilahirkan bersama dengan kita. Oh. Jadi apa yang kita pelajari, korin kita juga belajar. Makanya korin itu rata-rata pintar. Iya. Dan lebih pintarnya pun dia bisa matematika, fisika, semua apa yang kita pelajari meniru. dia bisa meniru. Gitu. Okay. Nah, setelah itu ada yang memberi, saya cerita sama guru saya, ya udahlah nanti aja. Rumah kan masih di Cina, nanti aja kita ngobrol. Pas sampai di Indonesia, saya cerita lagi gimana kita mau tarik nggak. Setelah dikomunikasikan dengan, dari guru saya dikomunikasikan dengan korinnya, maksudnya sebenarnya tongkat itu mau dikasih-kasih umur 40. Okay. Pas saya umur 40. Karena di umur 40 itu rata-rata laki-laki lebih matang dari segi karakter, lagi segi emosi, dari segi spiritual dan sebagainya gitu ya. Cuman karena waktu itu saya kita berambisi, ayolah kita hajar aja gitu kan. Sekarang aja, karena pengen banget gitu. Unik, soalnya tongkat ini dijual di pasar nggak ada. Langka ya? Ini cuma ada satu-satunya. Itu cuma satu-satunya. Iya, terus ini gimana? Terus itu gimana? Ya sudah lah, ya paling nanti saya urus, coba saya urus. Nah setelah itu, setelah dikomunikasikan, akhirnya okay, tapi ada persyaratan. Yakni dia butuh madat cair, kalau nggak salah waktu madat cair, apel jin, buhur apa gitu. Pokoknya biaya untuk penarikan itu 5 juta waktu itu. Nah, dengan kondisi saya masih kuliah 5 juta, itu buat saya gede dong. Biaya penarikan 5 juta? Biaya penarikan 5 juta, tapi, itu ada tapinya ya, itu belum tentu berhasil. Bahannya doang, belum tentu berhasil. Jadi guru saya bilang, ini kalau misalkan nggak gol, lu jangan nyalain gue ya katanya. Ya, tapi kalau misalkan gol, ya ini emang hak lu gitu. Saya mikir dong, pasrah, 5 ya? Juta, kalau misalnya nggak dapet, hilang, gitu kan. Iya. Cuma saya penasaran, udahlah kita sekalian tes ilmu, saya bilang. Udah kita tes aja, udah ayo. Dia beli bahan, akhirnya dia suruh saya wirid di kamar dia itu kan. Langsung suasananya berubah. Lalu mencekam, suasananya agak mencekam. Sama di kamar dia itu. Sama kayak kemarin gitu? Beda. Jadi, kalau di kamarnya itu kan ada hordeng kan. Iya. Hordeng, jendela tertutup. Uh-uh. Kalau misalkan angin, memang betul angin ya. Mestinya dari luar ke dalam dong. Iya, jendelanya. Tapi ini dalam keluar. Anginnya. Oh, anginnya keluar. Anginnya keluar, tapi di depan ini enggak ada, enggak ada kipas angin. Jadi ini tuh jendela tertutup, ini hordeng. Tapi hordengnya enggak bengkok kayak gini, bukan begini. Oke. Dan itu mencekam, merinding banget, saya wirid, saya ada rasa takut lah di situ, ada rasa takut yang sangat mendalam. Tiba-tiba guru saya pulang. Ayo sekarang katanya, buruan, jangan sampai timingnya telat gitu. Karena timingnya telat dikit udah gagal gitu kan. Penarikannya. Jadi penarikan itu timingnya harus tepat. Harus on time ya. Tepat. Jadi pada saat benda itu sudah di gerbang, lu harus langsung tarik gitu. Suara ketawa gitu. Iya, ada yang suara ketawa. Iya, ketawa gitu. Iya. Tapi jauh tadi suaranya. Berarti dia dekat. Aduh, jangan ini. Enggak ada suara. Oke. Terus itu, nah setelah